kebenaran yang diberikan kepada pesakit COVID-19 tidak kritikal untuk mengundi pada pilihan raya umum ke-15 adalah antara kelonggaran yang diberikan dalam fasa peralihan ke endemik. Walaupun kebenaran diberikan, pesakit COVID-19 tetap harus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Malah pasukan kesihatan dicadang berada di pusat pengundian bagi proses sanitasi dan pemantauan terhadap kehadiran pengundi yang menghidap COVID-19. Pasukan Sahih Berimbang SB melalui wartawan Mohan Chinasami memperincikan COVID-19 tidak jejas PRU15. Kita ikuti paparannya dalam segmen Undi Kita. Jelas bekas timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Rohaizat Yun, pengalaman negara luar yang berjaya menjalankan pilihan raya dengan terkawal tanpa peningkatan ketara kes COVID-19 boleh dicontohi. Ia penting bagi memberi keyakinan kepada para pengundi, khususnya golongan berisiko dan petugas pilihan raya. Perancis menggalakkan pengundi membawa pen sendiri. Di samping pekerja dan anggota kesihatan pergi ke rumah pesakit di kuarantin. Croatia dan Perancis membenarkan wakil mengundi bagi pesakit dan individu yang di kuarantin. Ada negara yang memanjangkan masa mengundi. Ada yang menyediakan tempat pengundi khas pada golongan berisiko dan juga pesakit. Pemakaian PPE yang bersesuaian dan penggunaan sanitizer. Keputusan berkenaan turut disokong pakar perubatan dalam memastikan pengundi lain berasa selamat ketika proses pengundian. Sebagai rakyat biasa, kita rasa sekarang keadaan makin lebih baik. Jadi adalah lebih baik mereka untuk diberi peluang keluar sama-sama mengundi supaya mereka rasa sebagai rakyat mereka pun ada hak untuk mengundi. Jadi sebagai Kementerian Kesihatan Malaysia perlu menyediakan prasarana yang baik khususnya kepada penduduklah supaya mereka rasa selamat untuk pergi mengundi. Pengundi yang dijangkiti wabak COVID-19 juga perlu jujur dalam melaporkan menerusi My Sejahtera dan perlu memaklumkan kepada petugas kesihatan atau Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di pusat mengundi bagi mengelakkan penyebaran berlaku. Okay, pada pesakit-pesakit COVID-19 yang nak keluar mengundi, perlulah jujur dan patuhi semua SOP-SOP yang ditetapkan oleh KKM. Jadi kalau tidak jujur, maksudnya kita akan mengalami masalah COVID-19 yang bertambah lagi. Mengundi adalah kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Tetapi pastikan kesihatan dan keselamatan diri kita dan orang sekeliling turut diutamakan. Susulan cadangan Kementerian Kesihatan bahawa pesakit COVID-19 yang tidak kritikal dibenarkan mengundi perlulah melalui beberapa syarat. Antaranya adalah kebenaran daripada Kementerian Kesihatan itu sendiri, kedua, kebenaran Suruhanjaya Pilihan Raya dan ketiga, perlu mempunyai laluan khas bagi golongan ini untuk mengundi. Itu merupakan langkah terbaik bagi memastikan proses pilihan raya atau perjalanan pengundian berjalan dengan lancar. Mohan Chinasami, RTM. Yeah.